Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Penyanyi rock terkenal Amy Search sebelum ini pernah berkongsi detik yang amat mengharukan buat dirinya apabila akhirnya bertemu bersama anaknya Nabila Hudar sebelum ini. Hubungan Nabila dan bapa Amy dilihat pulih selepas mereka dilihat beraya bersama pada 2019 lalu. Sebelum ini Nabila memuat naik status betapa dia merindui bapanya kerana sudah bertahun tidak bertemu atas sebab peribadi. Menurut Amy, pertemuan tersebut diaturkan sendiri oleh isterinya, Nur Hasnizar Hassan, juga disapa Noresh dan Ermar Fatima. Sebelum ni, di malam Jumaat isteri aku dan Erma merancang sesuatu untuk aku dan Abil. Masa tu anak-anak aku semua keluar tengok wayang, aku pun hairan anak-anak semua tengok wayang tinggalkan aku, rupa-rupanya ada sesuatu yang terindah berlaku. Tiba-tiba bunyi loceng, aku kat beranda tengah berborak dan ternampak kelibat cucu, rupa-rupanya hari indah yang aku bisikan pada Allah tiba akhirnya. Berderai air mata orang tua ni, aku peluk dia kuat-kuat, kata Amy. Amy meluahkan perasaannya dan memuat naik video kejutan hari lahir buat isterinya menerusi laman Instagram. Video memperlihatkan Nabila memeluk erat ibu tirinya itu membuatkan netizen turut terharu dan gembira apabila hubungan dingin itu pulih. Nabila sebelum itu pernah meluahkan perasaan sedih apabila sudah beberapa tahun tidak bertemu bapanya disebabkan perbalahan dengan ibu tirinya. Noresh turut berkongsi foto mereka berpelukan dengan caption yang menyentuh hati, mengakui segala kesilapannya sebelum ini. Wanita itu akui kesal kerana gagal memberikan perhatian terhadap anak tirinya itu. Apa yang berlaku sebelum ini adalah ujian buat mereka sekeluarga. Alhamdulillah, hubungan dingin mereka sudah pulih. Kami doakan agar hubungan mereka sekeluarga akan terus erat dan kekal bahagia selamanya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.